Halo, selamat lagi RK Group. Nah, Aga hari ini nge-review Regizer X. Nih, ada yang perbedaannya Aga nukan per satu-satu ya. Nah, ini grillnya ya. Grillnya kok ini ya, enggak kayak dulu. Dia kayak brotot gitu ya. Kayak brotot. Di sini lampu sennya bolong ya. Dan ini lampunya. Dan sini fibernya berubah. Nah, sini ada, karena ini tipe tertinggi, ada sensor parkirnya ya. Dulu nggak ada ya. Ini lampunya panjang ya, nggak kayak orang lain. Panjangnya sampai ke ujung sana, dan sana juga sama. Dan ini kap mesinnya udah beda. Nah, kayak ini ya, nggak kayak yang lama. Dan kita ke sebelah. Tampak sebelah, nah. Ini kokoh ya, karena ada ini. Nah, ini itu buat berguna biar kalanya kena batu, kena kerikil nanti nggak gampang lecet. Nah, ini peleknya ya. Nah, ini warnanya ada chrome sama hitam ya. Hitam-hitam, beda ya. Nah, dan sini ini bannya ring 17. Dulu ring 16, sekarang 17. Karena ini tipe tertinggi. Nah, ada remnya loh. Remnya itu adalah di belakang sana. Sini. Dan ini juga yang buat remnya, ini cakram ya. Cakram sama kayak tadi bannya. Pelek ini krom sama hitam, sama ya. Dan sini ya yang tadi yang ketaga. Nah, ini biar gak gampang lecet ya kalau kena kerikil. Dan pintunya krom ya. Dulu itu enggak krom. Dan ini buat bukanya. Yaitu yang hitam-hitam yang kotak ini ya, yang lumayan gepeng. Kalau kita pencet dia kebuka. Nah, kebuka kan sahabat. Nah, kita masuk dalam. Nah, empuk ya sini kalau dipegang. Ini buat narik. Dan sini ada bolongan buat naruh minum ya, ada 3. Dan bose ini speaker ya. Tapi kalau dinyalakan itu bagus banget. Bagus banget. Dan sini ada lampu ya, warna apa ini? Warna biru ya. Warna biru. Ini memang warna. Nah, dan ada hitam-hitamnya. Dulu nggak kayak ini ya, dulu ada gininya, kayak gini. Sekarang udah nggak ada, dulu jelek banget ya, jelek. Dan sini banyak jahitnya, sampai ke sini ya, sahabat. Sampai ke sini. Dan sini parkirnya udah nggak kayak ini, kayak gigi, tapi sudah kayak ini, sahabat. Elektrik ya. Dan ini giginya kayak pesawat ya, kayak pesawat. Dan sini ada tempat cicasnya juga. Dan ini warna hitam, dulu belum. Dan sini ada tempat warna biru ya. Ini tempat menyimpan barang-barang ya. Tapi harus yang kecil. Nah, ini labu hazard. Dan ini head unitnya bagus ya. Kayak dulu enggak. Sekarang warna hitam, kayak ini. Nah, ini ada tempat menyimpannya warna biru. Karena ini Hyundai Targazer, ini yang tipe X. Nah, kursinya sudah full, jadi kulit ya. Tapi agak keras kalau dipukul ya. Ini, dan setirnya juga bisa itu maju mundur atau ke bawah atau atas ya. Nih. Dan ini majunya. Bisa mundur. Nah, bisa mundur ya. Dan sini ada ininya, tapi gak ada kacanya. Dulu ada ya. Nah, di sini ada SOS. SOS tuh kalau kita ada masalah, langsung kita pencet, nanti itu bilangin yang Hyundai-nya, yang pusatnya ya. Dan kita ke belakang. Nah, tampak belakang. Nah, sini ada 3 ya. Dan sini ada juga sama besar. Dan sini ada buat narik. Dan sini ada speakernya sama depan Bose. Dan sini empuk juga sama ya, ada jahitnya.
Dan ini kalau kita nukang empu ya. Dan sini ada kantong, kantongnya ada dua ya, bawah sama atas. Dan sini aneh banget. Nah, ini kayak bos ya, kayak di mobil Alphard ya. Mobil Alphard. Karena ini tipe yang tertinggi. Nah, sininya bolong ya. Gak ada kursinya, tapi ada di belakangnya nih, ada dua ya. Ada dua. Dan sini ada tempat makanan atau buat belajar ya. Nah. Ini beratnya sampai ini ya, kalian lihat. Nah, itu ya. Ini bisa makan atau belajar atau ke apakah nonton HP ya. Dan sini harus ini ada tempat pegangan ya. Pegangan dan situ juga ada. Enggak ada. Dan yang depan enggak ada ya. Depan enggak ada, sahabat. Depan enggak ada ya, cuma di belakang atau di depan sini adanya ya. Dan ini ada tempat cicas. Cicasnya ada dua ya. Ada dua, nyala lampunya warna biru. Dan sini rasanya kalau diinjek enggak pakai sandal kayak tajam gitu loh, kayak tajam ya. Nah, tampak belakang. Nah, sini nih enggak perlu jinjit ya. Bapak-bapak juga bisa atau selain ya, selain agak. Nah, ini ada tempat botol, bulet. Dan sini ada HP, tempat HP ya. Terus sini ada cika sembunyi sini. Dan sini ada tempat nih sandaran kepala ya. Aku cobain. Nah, ini juga buat bapak-bapak bisa kalau kepalanya ketinggian. Dan ini bisa tarik ke belakang atau bawah ya. Nah, ini kayak ini bapak-bapak atau anak-anak ini bisa tidur santai. Dan ini juga bisa ditarik ke bawah. Tampak belakang, sahabat. Nah, tampak belakang ada perbedaannya. Nah, ini ada Targazer X. Ada X-nya ya di tengah. Terus ini warna hitam ya. Nah, terus ini bumpernya agak beda ya. Di sini botot ya, tengah-tengah botot. Terus ada mata kuncing. Dan sini ada tiga bulat atau adalah sensor parkir. Harus parkir ya. Dan sini ada selerernya. Ini beda ya. Mantap. Dan sini lampu halnya masih tetap ada ya. Karena ini kalau malam hari biar ada orang lihat ini ada mobil. Nah, dan ini kalau direm ini LED ya. Nah, ini tampak bagasi, ini atasnya ada ya. Tadi bawah juga ada. Pokoknya enggak cukup atasnya. Nih, ada ya bawahnya. Nah, ini luas. Dan sampai sini juga bisa kalau kursinya di ke bawah. Dan bel serepnya ada situ ya. Tadi enggak kelihatan ya. Dan si lampotnya enggak kelihatan ya kalau orang lain. Kesimpulannya, Targazer X ini tipe tertinggi ya. Semuanya bahan-bahannya bagus masih. Dan kalau ada mau beli ini, hubungin om-omnya atau tante-tante. Itu ya. Dan sudah dulu ya, sahabat, lagi RK Group, dadah.